Terus tau aku sih bang, buatan bisa turu ke rumah. Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Para pecinta sana aja. Guru daya dengan Chris teman-teman sekalian. Ini ada pusaka yang dibungkus dengan tadi kain batik ini teman-teman. Karena tidak berwarangka namun sudah dibersihkan posisinya. Saya buka ya. Wow. Ini adalah jenis dari betok teman-teman ya. Betok. Ini namanya betok gumbeng. Oke, betok kumbeng ini kok ngeblur ya? Nah, gini ya. Ini betok kumbeng teman-teman mempunyai ciri khas tertentu. Ya, mungkin Anda baru pertama kali menemukan seperti ini. Bentuknya semacam mirip brojol, semacam mirip betok brojol. Gumbeng ini sebetulnya nama seorang empu teman-teman. Empu Gumbeng namanya, yang ada pada era zaman kerajaan Pajajaran. Mempunyai ciri khas tertentu dan empu Gumbeng ini ditengarai memang sejaman dengan empu Nisombro, empu wanita yang menciptakan keris dengan cara tidak lazim. Ya, yang sangat terkenal tersebut. Dan empu Gumbeng ini mempunyai garapan yang sangat terbilang ini ya, mempunyai ciri khas tertentu ya, lain daripada garapan-garapan lain. Ya. Nah. Termasuk varian dari betok, sehingga dikatakan betok Gumbeng. Kalau Pajajaran kira-kira sudah ada 600 tahunan yang lalu. Masih relatif tergolong tergolong ini teman-teman utuh ya, ukurannya sekitar 30 cm gagah. Kalau disandangi dengan sandangan waliket ini mantap ini. Gumbeng, betok gumbeng ini biasa orang menyimpan untuk sebagai tindih juga. Selain betok singosari, betok gumbeng ini juga biasa lazim digunakan oleh orang sebagai penetralisir atau tindih daripada keris-keris koleksi lainnya. Terima kasih.